kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Saya permisi dulu, Bu Dokter, Bu Iin, Bu Yola, mohon. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Kang Pedro nyari kerjaan lagi ya? Bukannya Kang Pedro sudah punya pekerjaan, ngider sirupnya Pak Idoy? Sepertinya sedang butuh biaya tambahan, Bu Guru. Apa gara-gara Pak Ujang ya? Bu Guru mah. In? Tidak apa-apa, Bu Dokter. Punten, Bu Dokter, mungkin maksud Bu Iin teh Kang Pedro butuh biaya tambahan karena Kang Ujang tinggal di rumah Kang Pedro. Maksud saya begitu, Bu Dokter. Pak Ujang tinggal sama Kang Pedro. Iya, Bu Dokter. Tapi bisa saja bukan karena itu. In, Pon, ayo kita mulai rapikan taman bermainnya. Iya, Bu. Bu, maaf. Ibu, maaf. Ibu, maaf. Masuk, Bu. Iya, Bu Dokter, terima kasih. In, Pon, sebentar ya, saya masuk dulu. Nanti saya bantu. Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi Esi teh nyaranginnya begitu. Pesanannya ngaco. Dan Esi istri saya. Yang bilang istrinya Oding siapa? Saya juga tahu. Tapi kalau ngasih saran yang benar dong. Menurut saya saran istri saya bagus. Menurut saya tidak bagus, ngaco, bikin kacau. Pedut, ah. Esi teh benar. Saya setuju. Mas Suha sama Pak Ustadz harus diketemuin. Dan semua orang harus datang. Untuk nyaksiin mereka berbicara berdua. Biar lurus permasalahannya. Kalau mau, kalau enggak. Ya diusahakan harus mau dong, Dang. Gimana sih kamu? Ribet. Ya sudah, ya sudah. Sekarang saudara Dadang punya usul apa ini? Itu dia. Ajak Mas Suha sama Kemet datang ke seminar saya. Nanti saya nasihatin. Kan beres. Seminar deui, seminar deui. Capek enggak sih? Capek deh. Itu udah saran yang paling bagus, Kang Bolu. Udahlah kum, orang lain gak usah didengerin. Udah kita coba aja yuk. Esi bilang, ini berat. Apalagi Mas Suha sudah mengeluarkan statement di depan Mang Eros dan Mang Juni kalau... Nah, it-